Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Jepasi TV. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial singkat gimana caranya menjadikan Google Chrome sebagai default browser di HP Oppo. Nah teman-teman, ketika kita belum menjadikan Google Chrome sebagai default browser di HP Oppo, maka ketika kita misalkan membuka sebuah link yang ada di WhatsApp ya, coba kita buka dulu untuk linknya. Maka kita itu akan diarahkan ke browser bawaan dari HP Oppo seperti ini. Kita tidak akan langsung diarahkan ke Google Chrome. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ya ke caranya untuk menjadikan Google Chrome sebagai default browser di HP Oppo. Nah, untuk caranya di sini kalian cukup masuk aja ke pengaturan di HP kalian. Kita buka pengaturan. Selanjutnya kalian scroll aja ke bawah, kalian cari aja aplikasi. Nah, ini dia aplikasi, kita klik. Lalu di sini kalian klik aja di bagian aplikasi default. Kita klik aplikasi default. Nah, selanjutnya di halaman aplikasi default ini, kalian pilih aja aplikasi browser. Nah, selanjutnya di sini kalian pilih Chrome ya. Di sini masih internet, kita pilih yang Chrome. Kita centang seperti ini. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya langsung aja kita coba. Kita klik lagi link yang ada di WhatsApp. Maka secara otomatis dia akan langsung dibawa ke Google Chrome seperti ini. Tidak seperti tadi ya, kita akan diarahkan ke browser bawaan. Sekarang kita sudah diarahkan ke Google Chrome. Oke teman-teman, jadi seperti ini caranya untuk menjadikan Google Chrome sebagai default browser di HP Oppo. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.